ngikutin apa sih, Kang? Untuk promo menerima pesanan partai. Oh, jadi partai kalau ada apa? Kalau ada acara partai? Kalau ada acara partai bisa pesan ke sini. Tuh, Neng. Apaan, Kang? Ini orang kok pada ngantri semua, Neng? Ngantri? Ah, ini ngantri. Ini ngantri sembako atau ngantri apa ya? Ah, coba Kang penasaran, Kang, Neng. Iya, nanya dulu ngantri apaan orang. Kang, nggak bisa kan cara kita waktu di asinan itu tuh. Kita harus membudayakan antri. Ya udah, Neng, colek aja boleh. Ya udah, colek sana. Colek dong. Halo, Mas. Bapak. Mas, ngapain, Mas? Diri terus. Antri, Mbak. Nggak capek ya, Mas, ya? Soalnya enak, Mbak. Apanya enak? Gudegnya. Gudegnya? Oh, nah, antri apa tadi? Gudegnya, Kang. Gudeg sama semua rasanya kan? Wah, lo harus cobain dulu. Dia setiap hari buka dari... Dia baru buka jam 11, cuma ngantri sebagai gini sekitar jam 3. Gudeg siapa ini namanya? Bromo. Gudeg Bromo? Gudeg Bromo Butek Lo. Gua apa? Butek Lo. Yang punya namanya Butek Lo, Mas. Ini termasuk lumayan sedikit ya? Biasanya panjang banget? Sedikit banget sih ini. Kalau lagi sepi. Ya udah. Yaudah ngantriin yuk. Yes. Akhirnya ya, Kang, ya? Dua ya, dua piring ya. Kamu mau? Bikin dua ya, Bu. Oh, sekali pesan biar rame sekalian. Semuanya aja. Sampai Pi lapar ya? Enggak, surupan. Oh, iya. Kamu pakai apa, Neng? Neng, pakai apa? Itu kirain berdua meneng itu. Enggak, ini sendiri-sendiri. Enggak ada berdua-berdua. Ya, antrinya lama. Emosi. Aku pakai ayam, Bu. Paha. Paha ayam, pakai Bu. Pakai telur pedes. Telur sama pedes. Ceker. Jadi penasaran ya, pengen ngobrol masih. Ibu yang punyanya, Bu? Iya. Boleh ngobrol sedikit, Bu? Boleh. Kang, ngobrolnya ambil makan, Kang. Di sana yuk. Iya. Sembari lesehan, boleh, Bu, ngobrolnya, Bu? Boleh. Maaf loh, Bu, ganggu lagi ininya, Bu, ya. Jadi kalau sekalian ngobrol kan siapa tahu dapat ini. Oh, lagi apa? Nih, Neng. Ini Neng nih, Kang. Iya, udah enggak usah komplain, ngantrinya lama. Cekernya raksasa ya. Hasil ngantri berjam-jam tuh. Silakan, Mas, silakan. Yeay. Maaf ya. Neng. Iya, Kang. Hasil berjam-jam ngantri ini. Salap ya, Kang? Iya, jadi enggak mau rugi gitu. Bu, ya. Pertama yang ingin saya tanyakan, ya. Ini makin malam kalau makin ngantri orang banyak loh, Bu, ya? Iya. Itu sejak kapan, Bu, seperti itu, Bu? Sejak tahun 82 saya jualan di sini. 82? Iya. Sudah di sini? Iya, nggak pindah, ya memang nggak tempatnya di sini, tempatnya di sini. Oh, nggak pindah-pindah. Ya. Oh, gitu. Terus namanya, Bu, Sutijo. Busuk hijau. Iya, terus atau Bu Tekluk. Iya. Itu maksudnya? Ya dulu saya kan belum kulino, tapi kalau pakai nganam jualin itu lupa apa lewat Tekluk gitu ngantuk. Oh, sering ngantuk ya, Bu? Iya. Dulu itu saya yang ngasih nama Tekluk siapa, Bu? Yang ngasih nama itu, mas-mas pelanggan semua. Oh, mas-mas pelanggan. Iya. Kenapa bukannya malam banget tuh sampai subuh? Lah memang tempatnya nggak punya, hanya ini aja ngontrak. Oh, jadi bisanya hanya malam sampai subuh. Iya. Tapi justru malam jadi daya tarik tersendiri, Neng. Orang sampai antri loh di sini. Dan daerah saya juga pas kita coba, si Bu kayak punya sesuatu yang berbeda gitu. Betul, Kang. Enak banget. Kalau ada yang selera pedas, di sini emang benar-benar pedas. Jadi kreceknya pedas ya, Kang? Kreceknya pedas. Jadi kalau pas berkunjung ke sini, saya taruhin tempat ini, tempat Ibu, Bu Tekluk. Gara-gara Ibu dulu ngantuk-ngantuk mulu, jadi punya nama panggilan sayang dari para pelanggannya, Bu Tekluk. Tapi sekarang pasti Ibu udah ini, Kang, kuat begadang. Iya, Ibu sudah terlatih sekarang, terlatih begadang. Bu,
Boleh minta foto, Bu? Boleh. Nanti aku masukin ke Instagram kita ya, Bu ya. Hitungan ketiga, Ibu nanti bilang tekluk gitu ya, Bu ya. Oh iya. 1, 2, 3 tekluk. Sekarang kita tanya segerombolan anak muda di sebelah sana, kita tanya kenapa mereka sampai serela itu datang malam-malam dan ngantri di sini sampai lama loh ngantrinya. Iya kan, kayak seru banget kan. Kita tanya aja. Apa yang membuat kalian sampai rela ngantri sedemikian lama? Terus kan yang jualan gudeg bisa dibilang banyak kan? Iya. Kenapa sampai mau seperti itu? Monggo silahkan. Kalau misalnya klub tuh punya ciri khas tersendiri gitu loh. Karena aku dari Sumatera. Loh, kamu orang mana? Aku dari Pekanbaru. Dan gak suka taste yang manis kan. Oh gitu. Iya, terus jadi ada yang bilang kan itu ada gudeg pedes, enak, jadi kayak gulai gitu. Oh, sini. Salah satunya itu ya, pedes. Nah, kamu orang? Aku dari Bali ya, soalnya. Nah, ya. Kenapa pilih kesini sampai rewel nanti? Yang pertama aku juga suka makanan manis kan. Terus kalau di Bali itu kan makanannya juga lumayan pedes-pedes sama kayak Sumatera kan. Jadi cocok. Iya, jadi mau nyoba juga. Udah Aspek. Iya, iya. Kalian mau ditanya? Terserah. Kenapa, kenapa alasannya kesini? Ini ingin nunjukin dia, di sini dia belum pernah kesini soalnya. Pertama kali? Jadi, iya. Ini kan emang udah terkenal banget tempatnya. Jadi kita tinggal nunjukin aja. Jadi pada dasarnya sebetulnya rela ngantri hanya karena rasa yang berbeda dari tempat lain. Iya. Lebih jelas, yang lebih pedas di sini ya. Iya, benar-benar. Ya udah, terima kasih ya. Sukses kuliahnya ya. Sukses ya. Kami nih salamunya. Kita salamunya yuk. Oke, 1, 2, 3 Oke, Bun. Ting, ting, ting. Minum punya. Neng, happy banget mukanya, Kang. Ini hari yang terhappy dalam hidupku, Neng. Neng juga, Kang. Dan sekarang diakhiri dengan di jalan ini. Alia Baro. Tapi kita tetap akan muter-muter lagi Jogja. Iya, Kang. Karena di Jogja masih banyak sekali yang bisa dikunyah, bisa dicari-cari, Neng. Iya, benar, Kang. Yaudah, punya sejati. Untuk hari ini cukup. Tapi besok tetap akan ngubek-ngubek lagi, tetap ada buat kalian. Dan kalau ada info, ada tempat yang kalian tahu bisa diinfokan sama kita. Di mana, Neng? Di okefood underscore net, Twitter, dan Instagram. Itu sama semuanya. Yaudah, Neng. Punya sejati. Cukup hari ini ya. Besok kita muter lagi, tetap sehat, tetap semangat, tetap ngunyah-ngunyah dan ngunyah.